Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan rapat kerja lanjutan untuk membahas rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 pada Selasa 20 Oktober 2020 di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Tabalong. Ketua DPRD Tabalong sekaligus Ketua Banggar DPRD Tabalong Mustafa mengatakan, dalam rapat ini, TAPD Tabalong memaparkan penyesuaian setelah rasionalisasi sebesar 32 miliar lebih. Dalam jumlah anggaran tersebut, terdapat anggaran tambahan baru, diantaranya untuk pembelian server SIM Dukdis Dukcapil sebesar Rp276 juta rupiah, untuk anggaran perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Tabalong sebesar Rp6 miliar 120 juta. Untuk pembangunan Common Center guna mendukung program Smart City Diskominfo sebesar Rp525 juta rupiah. Anggaran tersebut untuk kegiatan selama satu tahun. Jadi tadi beberapa hal, setelah rasionalisasi kami menerima ada sekitar 32 miliar yang disisir di SKPD. Namun ada tambahan, tadi kan tambahan sekitar 6 miliar. Nah itulah ada di sekretariat yang belum terakomodir karena anggaran satu tahun sudah disepakati satu tahun. Kalau tahun-tahun kemarin kita hanya menganggarkan 6 bulan, namun hari ini kita menganggarkan satu tahun perjalanan dinas, jadi ada itu penambahan. Namun itu bukan penambahan yang signifikan, karena itu hanya tambahan satu tahun anggaran kita, jadi bukan penambahan yang harus Mustafa menambahkan, setelah dirasionalisasikan dan adanya penambahan baru, maka rapat akan terus dilaksanakan hingga RAPD siap untuk diparipurnakan pada bulan November mendatang. Sherly Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.